untuk sama-sama membuat apa slogan lawan itu. Kalau beruntung itu Pak banyak sekali. Ya. Ini Pak Budi. Ini pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media. Tentunya ini bentuk perhatian pemerintah. Terus terang, beberapa orang yang sakit ya, bukan saja sakit yang berat, yang ringan juga kita dikatakan bukan ringan, tapi tingkat volume sakitnya tidak begitu serius. Seluruh kita perhatikan, dan ini kita juga sudah memerintahkan dari Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit dan Dinas Teknis terkait. Ini kemarin ada anak luka bakar, jadi pemerintah itu harus hadir di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan. Luka bakar anak 5 tahun, insya Allah dalam waktu secepatnya akan dikirim ke Jakarta untuk operasi plastik. Biaya itu ditanggung oleh pemerintah. Karena kita tahu anak ini, bahwa anak ini umur 5 tahun, makan tangan kiri, aktivitas tangan kiri. Orang tua sudah nggak ada. Yang orang tua yang ada cuma ibu. Jadi ini perhatian pemerintah sudah kita rapatkan dan segera akan diberangkatkan ke Jakarta untuk operasi plastik. Mohon doanya semua. Dan yang anak ini sakit kepala ini, hidrosefalus ini akan segera juga kita kirim ke rumah sakit. Harapan kita tentunya ini perhatian pemerintah juga, karena kita lihat dan laporan dari seluruh kepala desa, camat, bahwa memang keluarga tidak mampu. Ini segera kita kirim semua fasilitas dari pemerintah daerah, dan harapan kita anak.